Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Grammar Patih. Pada kali ini saya akan mereview burung merpati, merpati jambul dan merpati jambul ya, merpati jambul dan merpati berwarna putih. Kemudian untuk bagian dadanya ini cacat. Bagian dadanya cacat. Bagaimanakah bentuk dan posisi merpati jambul ini berada? Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Merpati, posisi merpati ini letaknya sekarang ada di Desa Cipelem, Kecamatan Hulakabang, Kabupaten Brebes. Kemudian untuk bagian kepala, ini jambul ya, jambul. Ini bagian kepalanya jambul, matanya juga matanya sangat bagus ya ini. Matanya mata bagus, ini jambul. Nah, warnanya warna putih. Ada campuran warna merah ini, bagian punggungnya, kemudian bagian sayapnya ini. Sedikit tapi tidak terlalu banyak, hanya satu. Tapi ini didominasi oleh warna putih. Ini merpati jantan, sahabat Merpati. Masih muda dan tidak terlalu tua. Ya. Kemudian untuk bagian badannya, dadanya ini cacat. Kenapa cacat? Ini bukan cacat dari awalnya ya, dari sananya, tapi cacat lahir, bukan dari lahirnya, tapi cacat ketika masih bayi kan, ini kegempet oleh kandang, sehingga bentuknya seperti ini. Dan alhamdulillah ini masih hidup. Nah, ini cacat, bukan cacat bawaan, tapi cacat ketika masih bayi kan, kemudian kegempet atau kepencet dengan kandang lain, dengan kandang burung merpati ini, sehingga jadinya seperti ini. Dan sampai sekarang masih hidup. Ini merpatinya seperti ini. Ini juga kakinya brengosan ya, brewok, tapi tidak terlalu banyak, hanya sedikit ini. Nah, sedikit. Ini merpati jambul, ini jambulnya Mas kelihatan. Nah, ini jambulnya. Bentuknya seperti ini dan berjenis kelamin jantan. Demikian review kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.